Salah seorang mantan kepala desa di Kabupaten Cianjur dicerak Satreskrim Polres Cianjur lantaran kasus korupsi dana desa anu gedena 300 juta. Pelaku dicerak satu tas polisi manggihan sejumlah hing barang bukti proyek pembangunan desa anu teu dipaju. Cek pelaku eta duit hasil korupsi teh pikeun mayar hutangna. Nya kawas kitu kaayaan RH, mantan kepala desa Bunisari Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur. Nalika diamankeun unit tipikor Satreskrim Polres Cianjur, polisi nyerak RH di salah sahiji imahkos satu tas pelaku buron leuwih ti 5 bulan. Diharapkeun petugas RH ngaku kana sakumna laku lampahna nyalingkuhan dana desa 322 juta rupiah tahun 2018. Modus pelaku katohian petugas satu tas nindak lanjut laporan warga tur katohian sajumlah proyek pangwangunan desa fiktif turta kate gawas irigasi jeung ngokolakeun runta. Dana pinjaman, dan kebetulan saya punya rumah cicilan juga susah saya jual. Berapa tahun itu korupsi itu? Di terakhir itu saya istilahnya nggak bisa nutupinnya karena saya memang susah untuk mencari dana talang. Karena saya jabatan saya sudah habis. Berapa korupsinya total? Yang tercatat di penyidikan itu penyidik. Itu berarti bayar untuk bayar utang? Iya, bayar utang. Diantik itu rumasar karena keterangan polisi, RHOG ngamak up laporan pertanggungjawaban sajumlah proyek pangwangunan desa anu ngagunakeun anggaran desa. Tina pengakuan pelaku diharapkan petugas duit hasil korupsi dipake keur mayar hutang satu tas katipu dina urusan proyek. 2019 itu penggunaan dana desa tahap 3, ini ada yang dikerjakan tapi di up dari harganya, kemudian ada juga yang tidak dikerjakan. Seperti misalnya adanya pembangunan rehabilitasi atau peningkatan fasilitas pengelolaan sampah. Nah, jadi anggarannya 139 tapi tidak dikerjakan. Kiwari pelaku ditibanan hukuman dumasar karena undang-undang korupsi kelawan ancaman hukuman bui minimal 5 tahun. Heri Setiawan, Bandung TV.